silakan duduk. Ya Bu, terima kasih. Ya, oh ini Bu Opi ya, yang waktu itu juga pernah pingsan sama. Iya Bu Bidan. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu? Bu Bidan, tujuan saya ke sini itu ingin memeriksakan tumbuh kembang anak saya, apakah sudah sesuai sama umurnya atau belum? Jadi Ibu di sini tujuannya untuk memeriksakan anak Ibu dengan tumbuh kembangnya apakah sudah sesuai dengan usianya. Baik, itu kalau dalam bahasa sehari-hari disebutnya dengan KPSD. Jadi pemeriksaan KPSD itu yaitu tadi Bu tujuannya untuk memeriksakan tumbuh kembang anak apakah sudah sesuai dengan usianya seperti itu. Ya udah. Nanti mungkin pemeriksaannya mungkin sebentar saja Bu, nggak sampai 30 menit karena cuma ada 10 pertanyaan yang akan nanti kita berikan kepada anak Ibu. Sebelumnya saya mau tanya, usia anak Ibu berapa? Umur anak saya 2 tahun lebih 1 bulan Bu. Tuh. Baik, kita sekarang langsung saja ya Bu ya ke ruangan khusus pemeriksaan KPSD. Anak Ibu di luar kan sama Bapak? Iya Bu, anak saya baru di luar sama bapaknya. Oh ya udah, nah kita langsung saja Bu, mari saya antarkan ke ruangan tersebut. Siin, dilap. Nah, assalamualaikum ayah. Assalamualaikum ayah. Ayah nambahin apa? Ayah ini apa? Ayah tangguhin di. Lagi-lagi. Telinga? Mata? Oh, pintar. Mulut? Tangan? Di tangan itu. Terima kasih. Tiga. Ya, pintar. Tadi kita sudah melakukan pemeriksaan. Baik Bu, tadi telah kita laksanakan pemeriksaan KPSD oleh anak Ibu. Dari 10 pertanyaan tadi, anak Ibu telah bisa menjawab 9 pertanyaan. Artinya itu sudah sesuai dengan usianya seperti itu tumbuh kembangnya. Nah, jadi Ibu sudah bagus dalam merawat dan mengajarkan kepada anak Ibu beberapa kegiatan yang sudah sesuai dengan usianya. Terus ditingkatkan ya Bu ya dengan mengajarkan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usianya, tetapi tidak jangan terlalu memaksakan bahwa anak itu bisa untuk melakukan suatu hal.
Nah, setelah ini jangan lupa untuk 3 bulan lagi datang untuk pemeriksaan KPK. Oh begitu, baik Bu, saya akan kesini lagi 3 bulan lagi. Itu ada yang ingin ditanyakan Bu? Baik, jika tidak ada, dari saya cukup sekian. Terima kasih Ibu telah melakukan pemeriksaan ini. Apakah Ibu sudah tepat? Dari saya cukup itu saja, Bu. Gak. Iya, Bu. Dari saya juga sudah cukup. Saya pamit dulu. Ya, sama-sama. Mungkin saya antarkan.